Pemirsa, calon Bupati Bandung nomor urut 1 Kurniawan, maksud kami Kurnia Agustina, didampingi putrinya melaksanakan pencoblosan di TPS 15 Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Rabu pagi. Calon Bupati nomor 1 ini optimis dalam pilkada di Kabupaten Bandung, dirinya mampu meraih suara di 40% lebih. Calon Bupati Bandung Kurnia Agustina didampingi putrinya melaksanakan pencoblosan di TPS 15 yang terletak tidak jauh dari kediamannya. Sebelum mencoblos, istri dari petahana Bupati Bandung ini melaksanakan protokol kesehatan. Dirinya merasa tenang setelah melakukan pencoblosan dan berharap masyarakat bisa menentukan hak suaranya sehingga angka 40% untuk kemenangannya bisa tercapai. Sementara itu, calon wakilnya Usman Sayogi melakukan pencoblosan di TPS di wilayah Soreang. Kalau berdoa sih rasanya kita minta yang terbaik ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan situasinya aman dan kondusif, itu aja yang penting mungkin. Targetnya berapa persen? Target. Ya pastinya kalau pengen melampaui pasangan yang lain harus 40%. 40% ya. Dan tapi optimis bisa tercapai, Bu. Insya Allah doakan aja. Ya. Pilkada Kabupaten Bandung diikuti oleh 3 pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 2, Yena Iskandar Maksum Atep, tidak melakukan pencoblosan karena tidak memiliki KTP Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.